Halo teman-teman, kita balik lagi di pojok kelas. Hari ini kita akan bahas tentang materi sumber daya alam untuk kelas 4 Mupel IPS subtema 1. Sumber daya alam ada dua macam, yaitu yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Potensi sumber daya alam di Indonesia sangatlah banyak. Hari kita bahas satu persatu dari hasil pertanian. Hasil pertanian yang pertama adalah padi. Manfaatnya adalah sebagai makanan pokok. Jagung sebagai makanan pokok dan makanan ternak. Kacang kedelai sebagai bahan baku tahu, tempe, kecap dan bahan baku susu. Yang kedua adalah hasil perkebunan. Contohnya kelapa sawit, manfaatnya untuk bahan baku minyak goreng dan margarin. Karet untuk bahan pembuat ban tebu sebagai bahan baku gula pasir dan kina sebagai bahan baku untuk obat malaria. Yang ketiga adalah hasil peternakan. Hasil peternakan contohnya daging sapi dan kambing sebagai sumber protein hewani. Daging ayam dan telur ayam sebagai sumber protein hewani. Ulat sutra sebagai bahan baku kain sutra dan lebah diambil madunya. Yang keempat adalah hasil laut dan perikanan. Di antaranya adalah ikan diambil sebagai sumber protein hewani, rumput laut untuk obat, bahan makanan, dan kosmetik, terumbu karang, wahana tempat rekreasi bawah laut, dan mutiara untuk perhiasan. Yang keempat ada hasil tambang, diantaranya adalah minyak bumi manfaatnya untuk bahan bakar kendaraan dan kompor, gas alam, bahan bakar kompor gas, belerang, campuran obat, grafit bahan baku pensil dan marmer bahan bangunan. Sebenarnya masih ada banyak sekali sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia yang sudah digali dan diambil manfaatnya untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan bahas tentang apa itu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan apa itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui beserta contoh-contohnya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis meskipun digunakan terus-menerus. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui diantaranya adalah Tumbuhan hewan selanjutnya adalah matahari, air, tanah, udara, dan masih banyak sumber daya alam yang dapat diperbarui lainnya. Walaupun digunakan secara terus-menerus, namun pada kondisi hari ini, sumber daya yang disebutkan tadi kualitasnya semakin menurun karena digunakan. Dengan kurang tepat dan tidak ramah lingkungan, untuk itu kita berkewajiban untuk menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Dengan cara yang pertama adalah reboisasi atau penanaman hutan yang gundul, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Sebaiknya, ketika membuang sampah, kita juga harus memilah antara sampah organik dan anorganik. Pembahasan yang kedua adalah tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang memiliki waktu regenerasi sangat lama, atau bahkan tidak dapat beregenerasi sama sekali. Contohnya adalah emas, batu bara, kemudian tembaga, perak, intan, besi, marmer, gas alam, dan masih banyak hasil tambang lainnya yang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui.